Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Rapat TV dimanapun Anda berada? Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial kami, yaitu program yang menyajikan berbagai informasi seputar bulan suci Ramadan, dikemas secara hangat dan santai bersama Kurma Kuliah Ramadan. Pemirsa, pada kuliah Ramadan hari ini, saya Regita Cahya Sapira akan berbincang seputar tema persiapan menyambut Ramadan. Tentunya bersama narasumber yang sangat kami hormati, yang tidak asing lagi di Kampus Unrad Fata Palembang, karena beliau juga merupakan dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang terhormat Ibu Dr. Randa Choiria M.Hum. Apa kabar Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana Bu kabarnya pada hari ini? Sehat, alhamdulillah, semangat ya. Penting semangatnya ya. Alhamdulillah, syukur. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah jika dalam keadaan yang baik ya Bu. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum kita masuk pada tema perbincangan hari ini, untuk puasanya nih Bu bagaimana Bu? Apakah lancar dan tetap semangat? Alhamdulillah lancar, sehat. Alhamdulillah, iya Bu. Selanjutnya, di bulan Ramadan ini, kalau boleh tahu nih Bu ya, bagaimana keseharian Ibu sebagai dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi? Mungkin Ibu bisa sedikit bercerita bagaimana keseharian Ibu. Boleh Ibu, silakan. Terima kasih. Ya, jadi dalam keseharian Ibu, selain sebagai dosen, tentu saja mempersiapkan materi-materi kuliah ya. Di samping itu, Ibu juga sebagai, kalau di masyarakat itu ada majelis-majelis taklim yang mungkin akan menjadi bagian juga dari kegiatan Ibu di bulan Ramadan. Di samping itu tentu saja Ibu juga sebagai ibu rumah tangga yang harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan mungkin sahurnya, berbukanya gitu ya. Jadi itu aktivitas sehari-hari. Terima kasih banyak Ibu. Nah, terkait tema kita pada hari ini yaitu persiapan menyambut bulan Ramadan. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit bagaimana menjalani puasa di bulan Ramadan ini, Bu? Ya kita pertama harus menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh bahagia, dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi umur, diberi kesempatan untuk menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang mulia. Oleh karena itu, maka ketika kita diberi Allah kesempatan untuk menjalani kehidupan di bulan Ramadan, maka kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan ini ada kegiatan-kegiatan kita yang sia-sia, yang tidak bermanfaat ya untuk kehidupan akhirat kita. Karena mumpung kita berada di bulan Ramadan, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu yang kita miliki untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga memikirkan kehidupan sesama manusia. Mungkin kita bisa memberikan amal sosial kita di tengah-tengah masyarakat ya, mungkin seperti itu. Iya Bu, jadi kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini. Iya benar kita, iya. Karena setahun juga itu bulan Ramadan itu hanya sebulan ya Bu. Dalam satu tahun ya, satu bulan. Iya benar. Baik Ibu, masih berbincang seputar tema hari ini nih Bu. Menurut Ibu bagaimana selain menahan haus dan lapar, apa saja sih Bu larangan yang harus kita hindari selama menjalankan puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan? Dan boleh banget nih Bu untuk dijelaskan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Ragita, pertanyaannya bagus sekali. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi laisal ju'i wal 'athas ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus saja. Nah, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang
hanya mendapatkan lapar dan haus itu siapa mereka yang mendapatkan hanya mendapatkan lapar dan haus ya. Jadi banyak kriterianya, banyak apa namanya penyebabnya orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus ya. Salah satunya adalah kalau orang berpuasa maka dia tidak boleh menggibah, tidak boleh untuk membicarakan aib orang, tidak boleh membicarakan kejelekan orang, tidak boleh intinya tidak boleh dalam bahasa kita tidak boleh ngatai wong. Jadi mulut kita, lisan kita itu harus ditahannya. Karena puasa itu juga artinya menahan nafsu ya. Jadi semuanya bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tapi juga menahan keinginan-keinginan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, termasuklah berbuat maksiat dengan lisan kita. Jadi harus hafizul lisan. Harus kita itu sebagai orang yang berpuasa itu adalah orang yang harus memelihara lisannya dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Selain menggibah ataupun membicarakan orang, kita juga dilarang untuk berbohong, berdusta, baik kepada binatang sekalipun tidak boleh berdusta, apalagi kepada sesama manusia. Bagaimana berdusta dengan binatang? Berdusta dengan binatang, misalnya kita punya kucing ya, kita punya kucing, terus kucing itu kira-kira mengganggu kita. Terus kita ingin supaya kucing itu keluar. Terus kita iming-imingi dengan makanan. Cing, 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 cing. Kita mungkin bimbing dia keluar. Padahal di tangan kita tidak ada apa-apa. Makanan tidak ada makanan apa-apa. Sedangkan kucing itu mungkin mengharap dari apa nak kita. Cing, 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 gitu. Dia mengharapkan mungkin ada makanan. Seolah-olah dia itu kan merasa dibohong oleh kita. Itu nggak bisa juga, nggak boleh juga. Jadi berbohong dengan binatang, apalagi berbohong dengan manusia, bagi orang yang berpuasa itu sudah membatalkan pahala puasanya. Jadi puasanya tetap sah dalam tinjauan ilmu fikih, tetapi di dalam pahala dia nggak sudah mendapatkan apa-apa lagi. Itulah termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus ya. Oleh karena itu maka orang yang berpuasa itu harus memahami ilmu daripada berpuasa itu. Mungkin itu sementara itu. Iya, baik, Bu. Jadi di bulan puasa ini kita enggak hanya menahan lapar dan haus saja ya, Bu, tapi juga tidak boleh menggibahi orang. Boleh memelihara lisan kita. Iya, memelihara lisan, terus juga tidak boleh berbohong ya. Lagi juga kepada manusia maupun kepada hewan sekalipun. Baik, baiklah pemirsa, sebelum membahas lebih dalam perbincangan mengenai tema kita hari ini, kami akan jeda sejenak dan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kurma Kuliah Ramadan.